Guys, apa khabar? Pito in Heart Music Cook Garden. Okey, hari ini kita nak masak satu benda yang special. Kita nak masak satu juadah yang sangat-sangat hebat. Walaupun dari dapur rumah, ia bertaraf 5 bintang menggunakan perut lembu. Baik, mula-mula kita ambil kangkung segar di belakang rumah. Kita ambil yang pucuk-pucuk atau bahagian daun yang lembut-lembut saja, ya. Okey, sebab apa kita guna kangkung? Sebab kita nak bagi rasa sensasi kerangupan. Kita nak bagi elemen crunchy dalam juadah perut kita. Apa nama resepi kali ni? Last kali saya akan bagi tahu korang. Korang kena stay tune. Jangan lupa subscribe tau. Fokus and stay dalam channel ini untuk kita tahu macam mana resepi perut lembu ini. Baik-baik. Sebagaimana yang kita tahu, kangkung ni adalah satu sayuran yang tak asing bagi bangsa Melayu. Yang mana kangkung ni dia tumbuh liar, melata dekat belakang rumah pun boleh. Ni saya tanam sendirilah. Kita ambil cili, kita ambil beberapa cili yang segar lah. Kita petik terus ni. Lepas saya petik kangkung tu, saya terus petik cili untuk bagi rasa sensasi kepedasan di hujung-hujung lidah kita. Okey, seterusnya daun cekur atau orang Jawa panggil kencur. Kita ambil satu pun cukup lah, daun ni. Lepas tu kita ambil daun kunyit. Daun kunyit kita ambil yang separa muda. Kita ambil yang tengah ni. Kita ambil separa muda supaya saya nak bagi aroma kunyit itu naik meresap ke dalam perut kita. Aroma kunyit itu dia meresap ke dalam bahan utama kita. Dan seluruh flavor yang ada dia akan terendam cantik. Seterusnya kita ambil daun pandan. Pun kita ambil yang separa muda di bahagian bawah tu. Ada tua sikit lah pekat tu. Cuma ujung-ujung dia tu biar warna hijau cair sikit. Baik, tumis bawang merah, bawang putih seperti biasa. Kita masukkan daun pandan sekali supaya flavor itu menyerap dalam minyak tumisan itu. Kacau rata. Minyak sikit ya, jangan banyak sangat. Minyak sikit-sikit je sebab kita akan guna teknik stew dalam masak ini kejap lagi supaya flavor itu akan meresap pada semua elemen bahan utama kita iaitu perut pada hari ini. Okay guys, next step kita ambil daun. Daun apa ni guys? Daun kencur orang Jawa kata atau daun cekur. Ha, gitu. Untuk meredamkan rasa hanyir daripada perut. Dan korang kena ingat perut tu korang kena rebus dulu. Korang bersihkan sebetul-betul ni, korang rebus. Okey, rebus tu dalam 2 kali atau 3 kali dan buang segala lemak yang ada. Sekarang masukkan kangkung dan masukkan sekali cili. Cili kita dah petik tadi, masuk sekali. Okey, sekarang kita kacau lah, kacau rata. Kita goreng dia. Style goreng, kita fried. Okay. Kali ni cuma ada sedikit air rembesan daripada basuhan daripada kangkung tu, dia akan meresap sekali lah. Kita masukkan sedikit 200ml air. Kita masuk 200ml air untuk satu portion. Ini 2 orang makan atau 3 orang makan lepas saja ni. Betul ni Kita masuk. Dan kita masuk sedikit thyme. Thyme ni korang boleh dapatkan di shopping complex, di groceries yang jual barang-barang western ada jual thyme. Kedai-kedai biasa pun ada rasanya. Korang boleh dapatkan untuk membangkitkan rasa thyme tu. Sedikit garam ataupun perencah. Ini perut yang telah saya rebus. 3 kali saya rebus dan saya buang segala lemak yang ada luar dan dalam. Perut tembusu, perut kitap, perut tebal, perut babat semua ada dalam tu. Kita letak sedikit kunyit. Kita gaulkan. Kunyit tu adalah untuk bagi dia pair dengan daun kunyit tadi. Masuk sedikit daun bunga lawang. Ingat tadi tu suhu api. Okay, selepas korang masuk daun bunga lawang, masuk sekali buah pelaga sikit lah. Dapat sebiji, 2 biji. Okey dah. Ambil sos cili pedas. Okey. Dan ingat yang kangkung tadi, bagi api dia, suhu dia memang setinggi yang boleh. Dan supaya cepat dia empuk masak. Nampak tu. Kita gaulkan dengan sos cili pedas nanas. Sos tu mesti sos nanas supaya ada sweet dan sour. Kita toastkan. Kita ambil segala kangkung ni. Kita toastkan dia. Sekarang ni flavor memang naik. Meresap satu dapur, babe. Memang penuh. Sekarang ni memang rasa seronok sekarang ni. Dan sekarang ni api buka besar tau. Mesti besar. Kita ambil lembar daun kunyit. Apa ni? Kita ambil daun, lembar daun ni yang kita dah ambil tadi. Sekarang kita layurkan dia dan kita buat dia macam sampan. Biar dia terbakar macam tu sendiri. Sebelah ke kiri dan kanan itu di hujung tu dia dah tergoreng. Letak perut yang dah direbuskan masak. Perut tu dah dimasak dan dah siap di flavorkan
letak di atas daun supaya aroma daun tu akan naik masuk perlahan. Make sure api sentiasa kuat. Api sentiasa kuat. Kalau dapur biasa kat rumah ni, api tu bagi api kuat. Supaya at last nanti kita bukan nak air tu. Air tu dia akan masuk. Lembapan tu, cecair tu dia akan masuk dalam perut. Dan apabila kering nanti, dia seakan-akan ada smoke tapi tak ada smoke. Dia ada stew tapi tidak sepenuhnya stew. Dia ada teknik rebusan, teknik gorengan. Penuh teknik guys. Walaupun duduk di rumah, tapi resepi ni ala-ala 5 star. Yang boleh di-innovate dan boleh re-innovate balik oleh pakar-pakar chef dunia. Ini chef dari rumah dia. Suami masak apa hari ni katanya. Okey baik, masukkan kangkung yang telah korang rebus tadi. Yang telah kita masak tadi. Okey, kita susun yang elok atas ni bagaikan menara di puncak impian. Begitulah. Okey, api make sure kuat tau. Sebab apa? Kita nak bagi tenderize daripada daun kunyit itu naik meresap perlahan-lahan naik ke atas. Sekejap lagi kita akan tutup ni tau. Okay, ambil cili merah. Tadi cili hijau kan. Ambil cili merah yang dah kita keringkan. Nampak renyah resepi ni. Tapi tak ada masalah pun nak letak cili biasa pun boleh. Ambil jus lemon sikit. Bawang perah. Jus lemon. Okay. Nak bagi rasa masam sikit. And then kita tutup. Api mesti kuat. Api mesti kuat. Kita tutup dalam sekitar 3 minit. Tu kita letak bayam Brazil sikit. Buka balik, letak bayam Brazil. Sebab bayam Brazil ni saya tak nak masak sangat. Nampak tu? Air dia dah mula mengering. Nampak tak? Dia jadi macam ni. Inilah yang paling baik. Saya nak tinggalkan macam ni. Supaya ada macam sikit-sikit efek smoke tu. Dia ada pada perut tu. Okey, sekarang tadah. Sudah siap. Kita letak bawang goreng. Tabur rata ke atas resepi kita. Plating ikut kalian nak plating macam mana pun. Sudah siap. Kita letak bawang. Baik, inilah dia. Perut masak kangkung stew. Dahsyat korang nama dia tu kan. Resepi dari rumah 5 bintang. Baik, jangan lupa subscribe Pito in Heart. Bye guys.